Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama-sama dengan kami dalam program Kutau Yang Kupercaya. Dalam rangkaian pembahasan mengenai pribadi Yesus pada episode kali ini, kita akan melihat kembali siapa Yesus yang disembah, yang ditinggikan khususnya orang-orang Kristen. Nah, pada waktu yang lalu, kita sudah membahas mengenai Yesus adalah Allah, kemahakuasaannya, kehebatannya yang tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Namun kemudian kita juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan bahwa Yesus juga dikatakan sebagai manusia. Nah bagaimana mungkin dia adalah Tuhan tetapi dia juga adalah manusia. Pada episode hari ini seperti biasa hambanya Bapak Pendeta Esra Soru akan Memberikan pembelajaran dan menjadi berkat bagi kita. Untuk itu, pastikan Anda senantiasa bersama-sama dengan kami, dan sekiranya Anda memiliki pertanyaan, saran, dan komentar seperti biasa, SMS-kan pertanyaan Anda ke nomor yang tertera di layar kaca, dan kami akan berupaya untuk menjawab setiap apa yang Anda sampaikan. Nah, untuk itu, saya percaya setiap pembelajaran ini akan memberkati kita semua. Saat ini siapkan hatimu dan biar roh kudus memimpin dan menyertai kita. Dan hambanya, Pendeta Esra Soru akan siap memberkati Anda sekalian. Baik, shalom. 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 Seperti sudah diinformasikan tadi, hari ini kita akan belajar masih tentang Yesus. Kita sudah membahas dalam episode sebelumnya, membahas tentang kealahan Yesus dan mempelajari bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Nah, kekristenan yang ortodoks itu percaya bahwa Yesus itu adalah Allah juga manusia. Kadang disebut sebagai Allah sejati, manusia sejati, Allah sempurna, manusia sempurna yang lain mengatakan bahwa dia itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Dan Saudara memang ini benar. Itulah yang dipercaya oleh kekristenan bahwa Yesus itu adalah Allah juga adalah manusia. Nah, Sebelumnya kita sudah bahas apa bukti-bukti dan saya sudah memberikan 10 bukti bahwa dia adalah Allah dan sekarang kita akan membahas bukti-bukti bahwa Yesus itu memang juga adalah manusia ya. Nah, saya akan berikan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah manusia. Bukti yang pertama adalah bahwa ia disebut di dalam kitab suci sebagai orang atau seorang manusia. Dan ada banyak ayat seperti itu. Misalnya dalam Yohanes 8 ayat 40, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, kata Yesus. Aku seorang. Berarti dia mengatakan dia itu adalah orang. Kisah 2 ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus dari Nazaret seorang yang ditentukan Allah dan seterusnya. Yesus Kristus dari Nazaret seorang yang disebut seorang. Lalu ada Roma pasal 5 ayat 15. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Lagi-lagi satu orang. Juga 1 Korintus 15 ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, itu Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, itu Yesus. Jadi, empat ayat ini dan masih banyak ayat yang lain, semua mengatakan Yesus itu adalah orang atau seorang manusia. Maka ini menjadi suatu bukti eksplisit bahwa Yesus memang adalah manusia. Itu bukti pertama Lalu, bukti kedua adalah bahwa Yesus menyebut dirinya sendiri itu adalah Anak Manusia, dan kelihatannya istilah Anak Manusia atau gelar Anak Manusia ini adalah gelar yang paling disenangi oleh Yesus. Yesus banyak kali menyebut dirinya sendiri itu sebagai Anak Manusia. Pada episode sebelumnya, kita juga sudah belajar bahwa Yesus juga disebut Anak Allah. Dan saya sudah jelaskan bahwa anak Allah itu menyatakan kesamaan hakikat dengan Allah sehingga anak Allah itu adalah Allah, ya sama seperti anak macan, macan, anak monyet yang monyet, ya maka anak Allah itu juga adalah Allah. Tapi di bagian ini Yesus menyebut dirinya anak manusia. Kita lihat beberapa ayat yang mana Yesus menyebut dirinya seperti itu. Coba baca Matius pasal 8 ayat yang ke-20. Matius 8:20. Yesus berkata kepadanya, "Segala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ya, yang dia maksudkan ya anak manusia itu dirinya sendiri. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Ya. Di Matius 12 ayat 40 dia mengatakan bahwa demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi tiga hari, tiga malam. Dalam Lukas 19 ayat 10 dia mengatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan masih banyak ayat di mana dia menyebut dirinya anak manusia. Ya Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya Anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat dan banyak yang lain. Nah kalau kita memeriksa latar belakang penggunaan istilah ini, kenapa kok Yesus itu suka sekali dengan istilah ini? Maka ini berakar dari perjanjian lama, terutama dalam suatu penglihatan yang dilihat oleh Nabi Daniel. Dalam satu penglihatannya Nabi Daniel melihat suatu penglihatan seperti yang tercatat dalam Daniel pasal 7 ayat 13-14. Daniel 7, 13-14. Coba dibacakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya. Ini penglihatan Daniel. Daniel melihat dikatakan dia melihat tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Lalu dia diberikan kuasa kerajaan segala kaum suku bangsa bahasa mengabdi kepada Anak manusia itu berarti yang dilihat oleh Daniel adalah di langit, dari langit, di awan-awan itu tampak seorang seperti anak manusia. Ini menarik, berarti anak manusia yang dilihat Daniel adalah anak manusia yang turun dari langit, boleh dianggap turun dari surga karena bahasa Ibrani samaim itu bisa berarti langit bisa berarti surga. Maka anak manusia dalam penglihatan Daniel adalah bukan manusia biasa. Tapi ini manusia yang turun dari langit, manusia yang turun dari surga. Nah, kalau dalam kehidupannya Yesus banyak menyebut dirinya sebagai anak manusia, mungkin dia mau mengatakan bahwa Aku ini anak manusia, sesungguhnya akulah yang dilihat oleh Nabi Daniel bahwa aku ini bukan manusia yang berasal dari bawah. Tapi aku ini manusia yang berasal dari atas, dari surga. Dan itu sejalan dengan kata-kata dia ya dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dia yang turun dari surga yaitu anak manusia. Lalu dalam Matius 24 ayat 30 dibilang begini, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Gambarannya mirip Daniel, ya. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Mirip sekali dengan yang dilihat oleh Daniel. Berarti dengan kata lain, istilah anak manusia itu menggambarkan bahwa dia adalah manusia istimewa, manusia yang turun dari langit atau dari surga. Tapi, terlepas dari konsep itu, sama seperti Anak Allah, itu adalah Allah seperti yang sudah kita pelajari. Maka, kalau Yesus, Anak Allah, adalah Allah maka ketika dia dikatakan anak manusia maka dia juga adalah manusia ya Coba lihat Mazmur 8 ayat 5 Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya apakah anak manusia sehingga engkau mengindakannya Perhatikan ya ayat ini disusun sedemikian rupa sehingga terjadi pengulangan dengan makna yang sama Apakah Manusia, sehingga engkau mengingatnya. Manusia lalu mengingat, lalu baris kedua: apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Maka di sini, mengingat dan mengindahkan itu artinya sama. Kalau dua ini artinya sama, maka di sini manusia dan anak manusia itu artinya juga sama. Jadi, apa artinya anak manusia? Anak manusia artinya manusia. Anda manusia? manusia. Atau anak manusia? Anak manusia, manusia. Anak manusia ya. ya. Manusia juga. Ya. ya. Jadi anak manusia ya. Manusia ya. Maka sama. Manusia atau anak manusia ini yang dimaksudkan adalah manusia. Sehingga kalau Yesus mengatakan dirinya adalah anak manusia di satu sisi dia mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh adalah manusia tapi dikaitkan dengan nubuatan Daniel dia manusia yang berasal dari surga atau yang turun dari surga. Jadi ini bukti kedua bahwa Yesus manusia adalah ketika dia menyebut dirinya dengan istilah anak manusia ya. Sekarang bukti ketiga bahwa Yesus itu manusia. Bukti yang ketiga adalah kitab suci secara eksplisit mengatakan bahwa dia jadi manusia. Kalau kita mengacu kepada pasal pertama dari Injil Yohanes. Yohanes 1 bilang pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Lalu Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Di Yohanes 1 ayat 1 bilang firman itu adalah Allah. Tapi di ayat 14 firman itu menjadi manusia. Maka di sini jelas bahwa Yesus itu dikatakan bahwa dia sesungguhnya adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Coba lihat juga 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Berarti sebelumnya dia bukan manusia, tapi lalu menyatakan dirinya sebagai manusia. Lihat juga Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, anak-anak manusia ini terdiri dari darah dan daging. Saudara ada darahnya, ada dagingnya, saya ada darahnya, ada dagingnya. Kita manusia ini dari darah dan daging. Maka ia ini menunjuk pada Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mereka di sini itu terdiri dari darah dan daging. Nah, ia Yesus menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam mereka. Berarti Yesus mendapat bagian dalam darah dan daging. Kalau yang keadaannya darah dan daging ini adalah manusia dan Yesus mendapat bagian dalam darah dan daging, itu berarti Yesus adalah manusia juga. Ya. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Ya, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, istilah-istilah manusia semua di sini ini sebenarnya kalau dalam bahasa asli itu secara harfiah itu diterjemahkan sebagai daging. Sama seperti Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Sebenarnya firman itu telah menjadi daging. Nah, tapi daging di sini itu adalah semacam sinek deki. Hanya disebutkan daging atau tubuh, tapi maksudnya adalah seluruh manusia. Ya, Jadi dengan demikian ayat-ayat itu bisa diartikan, Kristus jadi manusia bukan cuma darah dan dagingnya. Tapi juga dia menjadi seluruh manusia seperti kita. Bukan hanya tubuh kita, tapi seluruh eksistensi kita. Ini adalah bukti yang ketiga. Jelas sampai di sini? Jelas. Ada yang mau tanya mungkin? Saya bertanya, Pak. Ada pandangan yang mengatakan bahwa yang menjadi manusia itu bukan Allah. Tetapi firman. Berdasarkan... Uh, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 Bagaimana menurut pandangan pak ba Baisra yang menjadi manusia itu bukan Allah tapi firman Allah memang Yohanes 1 ayat 14 mengatakan begitu karena Yohanes 1 ayat 1 bilang Firman itu adalah Allah tapi ayat 14 nya Firman itu menjadi manusia jadi Firman menjadi manusia tapi karena Firman juga adalah Allah ya sama juga Allah menjadi manusia ya Nah jadi memang kalau dibilang firman Allah jadi manusia itu benar. Kalau dikatakan Allahnya menjadi manusia benar juga. Hanya saudara firman di sini tidak boleh diartikan sebagai kata-kata yang keluar dari mulut. Arti firman itu memang aslinya kata logos dalam Yunaninya memang artinya kata-kata. Tapi ketika Yohanes 1 ayat menyebut Yesus dengan istilah firman. Ini bukan berarti kata-kata yang keluar yang diucapkan oleh pribadi Allah. Bukan. Firman di sini itu betul-betul berpribadi. di mana dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dan karenanya maka firman di sini itu hanya gelar bagi Yesus. Mungkin bisa melihatnya dalam Wahyu pasal 19 Ayat yang ke-13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam, da dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Dan ia, yaitu ia adalah Yesus memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Dia disebut namanya firman Allah. Artinya bukan nama diri tapi gelarnya adalah firman Allah. Kenapa Yesus diberi gelar firman? Firman itu kan kata-kata. Coba ya kalau saya ketemu saudara. Pertama kali kita ketemu, sudah duduk manis semua di sini. Lalu saya muncul di sini. Kalau dua jam seperti itu, apa yang terjadi? Saudara tidak kenal saya sama sekali, bukan? Ini orang dari mana? Maksudnya apa? Tidak tahu. Tapi begitu saya mulai keluarkan kata, nama saya Esra. Saya adalah seorang pendeta. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Saya ada di sini untuk program ku tahu yang ku percaya. Waktu saya mulai mengeluarkan kata, saudara mulai kenal saya. Kalau begitu kata-kata mempunyai fungsi untuk memperkenalkan diri. Maka Yesus diberi gelar Firman atau kata, karena Yesus itulah yang memperkenalkan Allah kepada manusia. Melalui Yesus, orang kenal siapa Allah? Ya, karena itulah. Maka melalui Yesus, orang kenal Allah, maka Yesus itu boleh dianggap sebagai kata-kata atau Firman. Maka dia diberi gelar Firman. Jadi firman di sini itu gelar bagi Yesus, bukan omongan Allah itu yang keluar jadi manusia, bukan. Tapi pribadi lain di samping Bapa yang diberi gelar firman itu yang menjadi manusia, ya. Jadi apakah firman Allah menjadi manusia? Ya, Allah menjadi manusia, ya juga. Ya, ya juga, ya. Dua-dua bisa dibenarkan, tapi yang penting harus dipahami bahwa firman di sini bukan ucapan bibir, tapi gelar bagi Yesus. Ya, itu bukti tentang kemanusiaan Yesus. Bukti yang pertama, dia disebut sebagai orang atau seorang manusia. Bukti yang kedua adalah dia sendiri menyebut dirinya anak manusia. Bukti yang ketiga adalah kitab suci mengatakan dia telah menjadi manusia. Lalu sekarang bukti yang keempat. Bukti yang keempat adalah kitab suci menggambarkan Yesus itu punya tubuh juga punya jiwa atau roh. Ya. Kalau kita melihat misalnya Matius pasal 26 ya. Coba lihat ayat 26 dan ayat 28. Matius 6 26 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Inilah tubuhku. Tubuhku. Terus ayat 28. Sebab inilah daraku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah tubuhku, inilah darahku. Berarti Yesus itu punya tubuh, punya darah. Lalu dalam Lukas 24 ayat 39, dia bilang begini, Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Berarti Yesus mengatakan, "Dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya daging, dia punya tulang." Sama dengan saudara, sama itu ya, sama itu. Kalau dia sama, ya berarti dia memang manusia ini. Sungguh-sungguh manusia ini tulang kita sama, darah kita sama, daging kita sama. Ya, darah kita sama. Tadi juga sudah singgung Ibrani 2 ayat 14 di mana, ya, anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Dan dia mengambil bagian kita, darah dan daging. Berarti Yesus punya tubuh persis seperti tubuh saudara dan saya. Ya. Soal dia wajahnya Ya kayak orang Batak, orang Menado, ya, orang Timur, kah, orang Jawa, itu urusan lain. Pokoknya modelnya sama dengan kita. Pastilah model orang Yahudi, ya kan? Pasti model orang Yahudi. Tapi apakah persis seperti yang kalender itu? Zaman dulu belum ada kamera, ya. Nah, itu kan hasil gambar dari uh, para seniman, ya. Nah. Coba sekarang perhatikan Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Nah, cukup di situ. Lalu katanya pada mereka, hatiku sangat sedih. Yesus bilang hatiku. Kalau dilihat di dalam teks asli Perjanjian Baru berbahasa Yunani, kata hati di situ itu memakai kata psyche. Dari psyche ini menjadi psiko, psikologi, ilmu jiwa, ya. Maka kata suke ini artinya jiwa. Sehingga terjemahan yang lebih tepat adalah jiwa. Maka ayat ini bisa berbunyi. Lalu katanya pada mereka. Jiwaku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Berarti di sini dia mengatakan. Dia mempunyai jiwa. Ya. Juga Lukas pasal 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku pada waktu dia mau mati. Kuserahkan nyawaku. Kata nyawa itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata pneuma dan pneuma itu artinya roh. Jadi ayat ini bisa berarti ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Tadi dia mengatakan jiwaku, sekarang dia mengatakan rohku. Berarti Yesus ini punya tubuh, Darah daging tulang seperti kita punya jiwa seperti kita, atau mempunyai roh seperti kita. Kalau saudara punya tubuh, punya jiwa roh, dia juga punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Sama dong ya? Kalau sama dan kita manusia, maka dia juga adalah manusia. Oke, okay, ngerti? Ada yang mau tanya mungkin? Dari sini Pak, ya. saya bertanya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau Yesus itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh sebagai manusia. Yang saya mau tanyakan di sini, uh, Tuhan Yesus ini yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh ini, kemanakah tubuh, jiwa, dan rohnya sebagai manusia ke, uh, sesudah ia kembali ke sorga? ya ini kan dia datang ke dunia menjadi manusia, ada tubuhnya kan? Ada jiwanya, ada rohnya. Tapi dia sudah naik kembali ke surga. Tubuhnya di mana? Jiwanya di mana? Rohnya mana sebagai manusia? Hilangkah? Tidak. Tidak hilang. Tapi ikut ke surga. Loh, apakah tubuh Yesus dari darah dan daging ini memang naik ke surga? Tubuhnya naik ke surga, tapi tubuhnya ini kan darah dan daging itu memang tidak dapat bagian dalam surga. Karena itu sebelum naik ke surga, tubuhnya ini mesti di-upgrade. Kasih naik kualitasnya. Ya. Coba bisa bacakan 1 Korintus 15 ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ya, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Nah, darah, daging, ya, tulang, itu tubuh duniawi. Tapi ada satu jenis tubuh yang lain, itu disebut sebagai tubuh surgawi. Coba bisa tolong bacakan juga Filipi pasal 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Yang akan mengubah tubuh kita ini, kalau waktu dia datang kembali, kan ada kebangkitan orang mati. Pengakuan iman rasuli kita akan datang kembali dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh. Saat Yesus datang kembali, orang-orang mati di kuburan keluar semua. Hidup, tapi tubuhnya, tubuh dari kuburan itu akan diubah menjadi mulia, sama dengan tubuhnya yang mulia. Nah, kalau begitu, ini adalah satu jenis tubuh yang sudah di-upgrade. Tubuh ini yang dia pakai pada waktu dia bangkit, dan itu betul-betul tubuh, ya, karena itu masih bisa dipegang. Dia bilang pada Thomas, "Ayo, mari." taruhlah tanganmu di sini lihatlah ya artinya itu bisa dipegang dia juga setelah bangkit dia makan tapi anehnya sementara murid-murid pada hari Minggu kebangkitan lagi di tempat yang tertutup pintu-pintu terkunci tiba-tiba dia masuk set oh kok bisa tembus tembok ya tiba-tiba hilang -tiba set hilang eh jangan-jangan hantu tapi hantu tidak bisa makan hantu tidak bisa disentuh tapi dia bisa disentuh bisa makan kalau begitu, ini tubuh ini, bukan hantu ini, bukan roh ini. Ini tubuh, tapi tubuh kok bisa tembus tembok? Itulah tubuh yang sudah di-upgrade. Nah, Yesus yang naik ke surga setelah karya penyelamatan selesai. Dia pergi ke surga dengan tubuhnya yang sudah di-upgrade. Jadi ingat ya, Yesus sebelum datang ke dunia, dia adalah Allah hanya Allah. Waktu dia menjadi, dia datang ke dalam dunia saat Natal, dia adalah Allah dan manusia. Dan setelah dia kembali ke surga, bukan hanya Allahnya manusia tidak, tapi naik ke surga sebagai Allah dan manusia yang diupgrade tubuhnya. Apa dasar untuk berkesimpulan demikian? Pertama, saat Yesus naik ke surga, dia naik ke surga sebagai seorang manusia yang disaksikan oleh para murid. Kan murid-murid itu betul-betul lihat dia sebagai seorang manusia yang naik ke surga. Dan 1 Timotius 2 ayat mengatakan begini. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi ketika Paulus menggambarkan pekerjaan imamatnya Yesus yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Tapi dia menyebutnya sebagai manusia Yesus Kristus. Padahal tugas itu menunjuk bahwa dia sudah naik ke surga, tapi masih disebut manusia Yesus Kristus. Dan juga yang ketiga Saudara, penampilannya di surga itu tetap terlihat sebagai anak manusia. Ya. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 coba baca Wahyu 1 ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilit ikat pinggang dari emas. Ya, ini penglihatan Yohanes di surga. Tapi dia melihat di surga di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia itu penampilan Yesus di surga. Dia masih serupa anak manusia. Dengan demikian kita harus berkesimpulan bahwa Yesus yang sudah ke surga itu dia tetap sebagai manusia. Tubuh, jiwa atau rohnya tapi khusus tubuhnya itu adalah tubuh yang sudah di upgrade. Ya, yang oleh bahasa kita suci disebut sebagai tubuh mulia atau tubuh rohani. Ya. Jadi itu bukti keempat bahwa dia adalah manusia. Sekarang bukti kelima bahwa Yesus adalah manusia. Bukti yang kelima adalah Yesus itu mengalami perkembangan dan pertumbuhan layaknya manusia yang lain. Ya. Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Anak itu Yesus bertambah besar menjadi kuat, tadinya kecil lalu tambah besar. Tadinya lemah, sekarang jadi kuat. Mungkin tadi belajar merangka, ya. Habis itu mulai berdiri, belajar jalan, jatuh, bangun lagi sampai jadi. Ya, Lihat ayat 52-nya. Dari Lukas 2 ayat 52. Coba baca juga. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya. Ya. Berarti Yesus juga mengalami seperti kita ya. Dari bayi merangkak, belajar jalan, ya. Mulai itu oh jadi ABG, ya, lalu pemuda, ya. Nah, persis seperti saudara dan saya. Saya tanya saudara, kira-kira Yesus perlu belajar membaca atau tidak? BA, ba, BIB, babi. Ya? Tentu saja bukan bahasa Indonesia, tapi dia perlu belajar membaca. Oh ya, belajar dia. Ya, belajar ngomong, belajar dia. Kalau tidak perlu belajar itu, wah oh, itu baik ajaib itu, ya. Dan kita lalu curiga ini, jangan-jangan bukan manusia benar-benaran ini, ya. Tapi dia belajar betul-betul mengalami pertumbuhan, maka dia betul-betul persis seperti kita dalam hal ini. Sehingga dari situ kita berkesimpulan dia betul-betul manusia, ya. Terus buktikan enam. Bukti keenam adalah bahwa kitab suci menunjukkan bahwa dia mengalami hal-hal yang dialami juga oleh manusia yang lain. Contohnya lahir. Saudara lahir, dia juga lahir. Saudara lapar, dia lapar juga. Waktu puasa 40 hari lalu laparlah Yesus. Saudara haus, dia haus juga, minta minum kepada perempuan Samaria di Yohanes pasal 4. Di atas kayu salib juga dibilang aku haus. Sama haus. Saudara capek, dia juga capek, butuh istirahat. Saudara tidur, dia juga tidur. Saudara menderita, dia juga menderita. Saudara akan mati atau banyak orang sudah mati, dia juga pernah mengalami kematian. Jadi dalam hal ini dia mengalami semua yang kita alami. Tidak ada beda. Sehingga ini menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah manusia. Lalu bukti yang ketujuh, bukti yang terakhir ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh adalah manusia. Ayat ini misalnya Roma pasal 8 ayat 3. Coba baca. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Perhatikan kata-kata ini ya: "Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa." Saudara punya daging, maksudnya tubuh, tapi karena orang berdosa, daging saudara atau tubuh saudara dikuasai dosa, ya maka dagingmu adalah daging yang dikuasai dosa. Tapi Allah mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa itu. Artinya dagingmu yang adalah dikuasai dosa dia mengenakan daging yang sama. Biarpun dagingnya tidak dikuasai dosa tapi itu daging yang mirip atau sama dengan dagingmu. Maka ini berarti tubuh Yesus tidak beda dengan tubuh kita, ya. Kalau dipukul sakit, Yesus juga merasakan sakit kalau dipukul, ya kan? Kalau ambil palu, tong, gitu, muncul bengkak di sini. Kalau itu dilakukan pada Yesus juga sama, bengkak juga, karena dia punya daging yang sama dengan daging kita yang dikuasai dosa ini. Walaupun dagingnya tidak dikuasai dosa, tapi sama. Jadi dia bukan punya daging aneh. Ya kan? Yang digergaji pun tidak tembus. Tidak. Betul-betul punya daging seperti daging kita, ya. Lalu ayat terkenal Filipi 2 ayat 7 dan 8, ya. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kata-kata yang mau saya garis bawahnya adalah menjadi sama dengan manusia atau dalam keadaan sebagai manusia. Jadi betul-betul sama dengan kita. Ya, bedanya adalah daging kita berdosa, dia tidak. Ya. Karena Yesus tidak berdosa sama sekali. Dalam pembahasan soal bukti Yesus adalah Allah, kita melihat bahwa dia punya satu sifat, tidak berdosa. Yang tidak berdosa itu cuma Allah. Semua manusia itu berdosa. Karena kita turunan orang berdosa, maka turunan orang berdosa hanya bisa melahirkan manusia yang orang yang berdosa kalau pace orang Papua, ya menikah dengan perempuan Papua tak mungkin lahir orang Jawa, ya kan? Pasti yang lahir Papua juga, ya orang Batak sama orang Batak menikah tidak bisa anaknya tahu-tahu menado tidak bisa. Berarti orang Papua hanya bisa melahirkan orang Papua. Tidak ada monyet kawin beranak kecoa pasti anaknya maunya juga, ya kan? Maka orang berdosa, naturnya dosa, dia hanya bisa menghasilkan keturunan-keturunan yang berdosa. Makanya semua kita yang keluar dari Adam pasti berdosa. Tapi kan Yesus juga dari siapa? Maria kan? Terus mamanya Maria, bapaknya Maria, terus-terus-terus. Ya dari Adam juga. Lah kalau begitu dosa dong? Dalam... Tidak. Kenapa? pertama. Itulah sebabnya Yesus perlu dilahirkan dari perawan. Dan kedua, waktu dikandung Roh Kudus uh, di dalam kandungan Maria, dia dikuduskan oleh Roh Kudus. Maka itulah yang disebut kita pengakuan iman rasuli. Yesus Kristus ya, yang lahir dari anak darah Maria ya, Roh Kudus itu akan menguduskannya, dikandung dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus telah melakukan proses pengudusan Yesus, janin Yesus di dalam rahim Maria. Selain satu dia bukan lahir dari hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan, Roh Kudus menguduskannya sehingga dia lahir persis seperti kita, hanya bedanya tidak berdosa. Ya, tapi dari sini kita dari tujuh bukti ini kita harus menyimpulkan bahwa Yesus betul-betul adalah manusia. Ya, Yesus betul-betul manusia. Oke, okay? jelas mengerti? Ya. Nah, kalau sudah memahami hal itu, sekarang saya masuk pada satu poin yang penting yang harus diperhatikan berkenaan dengan kealahan dan kemanusiaan Yesus. Kita sudah belajar ada 10 bukti Yesus itu Allah dan kita sudah belajar ada tujuh bukti bahwa Yesus adalah manusia ya jadi ada bukti-bukti dia Allah ini Yesus adalah Allah yang kedua Yesus adalah manusia nah ini dua hal ini penting ya nah kalau kita melihat sekalipun dia adalah Allah dia juga adalah manusia tapi itu bukan berarti bahwa ada dua pribadi dalam tubuh Yesus. Tidak, gejala yang terlihat adalah bahwa ini cuma satu pribadi, tapi dalam satu pribadi ini ada dua hakikat di dalamnya, yaitu Allah dan manusia. Jadi, Yesus itu bukan dua pribadi pribadi Allah, pribadi manusia. Tidak, pribadinya satu saja. Tapi pribadi yang satu itu, di dalam pribadi yang satu itu, ada tabiat Allahnya, tabiat manusianya. Ada hakikat Allahnya, ada hakikat manusianya. Karena itu dia Allah yang sejati, manusia yang sejati. Allah sempurna, manusia sempurna. 100% Allah, 100% manusia. Nah, Saudara perhatikan, hampir seluruh ayat kitab suci yang berhubungan dengan Natal itu membicarakan Allah manusia ini, Allah manusia ini. Coba perhatikan Yesaya 9 ayat 5. Saudara boleh membuka Alkitab dan perhatikan ayat ini. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang berkasa, Bapak kekal, Raja Damai. Saudara coba perhatikan ayat ini ya. Ini kan nubuat tentang Yesus. Oleh Nabi Yesaya, 750 tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya sudah menubuatkan bahwa Yesus akan datang. Perhatikan ayat ini. Sebab seorang anak telah lahir. Seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat azaib. Allah yang perkasa. Bapak yang kekal. Raja damai, sekarang saudara lihat lahir itu Allah atau manusia? Mana ada Allah lahir, Allah tidak perlu lahir. Kalau begitu, lahir ini adalah manusia. Dia diberikan ini masih berhubungan dengan yang lahir ini, sehingga ini manusia. Ada lambang pemerintahan. Lama pemerintahan manusia juga bisa karena manusia bisa memerintah. Tapi sampai di sini, saudara, penasihat ajaib. Ada banyak penasihat di dunia ini, tapi tidak ada orang disebut sebagai penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bahasa Ibrani-nya El Gibor. Mana ada manusia disebut sebagai Allah yang perkasa? Kalau begitu Allah yang perkasa ini menunjuk pada Ya Allah, Bapa yang kekal. Sebelumnya saya sudah jelaskan terjemahan Bapa yang kekal ini uh, tidak tepat karena Eternal Father mestinya bukan Eternal Father tapi Father of Eternity, bukan Bapa yang kekal tapi Bapa kekekalan. Kekekalan punya Bapa tuh ini Yesus. Soeharto disebut Bapak Pembangunan karena pembangunan datangnya atau dilakukan Soeharto. Dia, Yesus, Bapak, kekekalan. Kekekalan datang dari Yesus. Tidak ada nabi begini, tidak ada manusia begini. Ini pasti Allah. Raja damai. Raja banyak. Tapi Raja damai tidak ada. Ini pasti Allah. Kalau begitu dalam Yesaya 9 ayat 5. Ada bagian-bagian yang menunjukkan dia manusia. Tapi ada bagian-bagian yang menunjukkan dia Allah. Maka dia adalah manusia Allah. Allah manusia. Mengerti? Sekarang lihat ayat Natal yang lain. Mika 5 ayat 1. Ini juga tentang Yesus. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda. Daripadamu akan bangkit seorang. Yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, kala. Sejak dahulu kala. Coba perhatikan akan bangkit bagiku seorang. Ini manusia atau Allah ini? Manusia. manusia. Karena seorang. Wow, oh, oh, ini manusia ini. Tapi kalimat selanjutnya, permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Berarti sebelum dia lahir sudah ada. Lahir tahun berapa? 95. Pada tahun 1980 ada di mana? belum lahir, belum lahir mungkin masih keliling kelilingkah? Ya. <laughs> belum ada. Bukan sudah ada tapi keliling keliling, ya. gentayangan tidak, itu belum ada. Paling-paling baru ada tahun 94 di rahim ibu. Ya. Tapi Yesus ini belum lahir sudah ada. Makanya dia pernah bilang sama Abraham uh, orang Yahudi kan, sebelum Abraham ada. Jadi aku telah ada ya. Lalu di Yohanes pasal 17 ayat 5, dia berdoa kepada Bapa, ya. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini sudah ada sebelum dunia. Ini sudah kita bahas dalam bukti Yesus adalah Allah. Kalau begitu, permulaannya sejak purba kala, sejak dahulu kala, ini Allah ini bukan manusia. Kalau begitu, Mika 5 ayat 1, ada manusianya, ada Allahnya. Kalau begitu, Mika senang menubuatkan Yesus Kristus yang adalah manusia Allah atau Allah manusia. Matius 1 ayat 23. Coba baca. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Dan mereka menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Anak darah itu Maria akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki berarti anak laki-laki itu dilahirkan. Ini apa? Manusia ini. Tapi nama yang diberikan pada dia adalah Immanuel. Artinya Allah menyertai kita, beserta kita. Oh, ini dilahirkan manusia, tapi dia disebut Allah menyertai kita. Oh, berarti Allah berarti dia manusia, dia Allah juga, dia manusia Allah, dia Allah manusia. Ya, dan satu ayat lagi. Roma 9 ayat 5. Coba baca. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan Bapak-Bapak leluhur. Yang menurunkan Mesias dalam keadaannya. Sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji selam, sampai selama lamanya. Amin. Perhatikan ini. Mereka orang-orang Yahudi adalah keturunan Bapak-Bapak leluhur. Yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Mesias. Mesias itu Kristus. Dalam keadaan sebagai manusia. Tapi kalimat selanjutnya dia adalah Allah yang harus dipuji. Dia adalah Allah. Berarti dia manusia Allah juga. Allah manusia juga. Manusia Allah, Allah manusia. Maka itulah iman Kristen, Kristologi Kristen. Bahwa Yesus itu Allah sejati, manusia sejati. Nah, kalau dia Allah, maka dia pasti punya sifat-sifat Allah. Kalau dia manusia, maka dia pasti punya sifat-sifat manusia. Kalau dia Allah, maka dia pasti melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kalau dia manusia, maka dia pasti melakukan pekerjaan-pekerjaan manusia. Ya, dia bisa bertindak sebagai Allah dia bisa bertindak sebagai manusia. Nah, di sini dibutuhkan pengetahuan untuk membedakan mana sifat Allah, mana sifat manusia, mana kata Allah, mana kata manusia, mana tindakan sebagai manusia, dan mana tindakan sebagai Allah. Ini harus dibedakan. Kalau kita tidak bisa membedakan, nanti kacau balau. Saya beri contoh. Kalau Alkitab mengatakan dia lapar, dia haus, dia lelah, dia tidur, dia berdoa, menunjukkan bahwa dia manusia. Ya kan? Nah, tapi kalau Alkitab mengatakan dia mengampuni dosa, dia tidak berubah, dia kekal, dia cipta alam semesta, dia mengatakan aku dan bapak adalah satu, itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Nah, ini harus dibedakan. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan di sini: kata-kata atau sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia manusia, kata-kata perbuatan-perbuatan tindakan-tindakan yang menunjukkan dia manusia harus dimengerti untuk membuktikan bahwa dia manusia bukan untuk membuktikan bahwa dia bukan Allah. Sedangkan kata-kata, sifat-sifat, tindakan-tindakan yang menunjuk kealahannya untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah. Bukan membuktikan bahwa dia bukan manusia. Yang sifat-sifat manusia dan lain sebagainya itu bukti dia manusia. Tidak boleh dibilang, ah ini bukan ini bukan Allah. Tidak boleh. Tapi kalau ada kata-kata sifat-sifat Allah, itu menunjukkan dia Allah. Jangan bilang, "Oh, dia bukan manusia." Saya beri contoh: kalau saudara baca sini, Yesus lapar, Yesus haus, Yesus tidur, Yesus capek, dan sebagainya. Itu bukti bahwa dia manusia. Jangan di-cross ke sini. Ah, itu Yesus bukan Allah. Masa Allah kok lapar? Masa Allah kok haus? Masa Allah kok tidur? Masa Allah kok capek? Masa Allah haus? Salah? Karena itu, untuk membuktikan dia manusia, bukan membuktikan bahwa dia bukan Allah. Tapi kalau Saudara baca dia mengampuni dosa, dia kekal, dia cipta alam semesta dan sebagainya. Ini membuktikan dia Allah, jangan bilang dia oh Yesus bukan manusia. Kenapa? Mana ada manusia cipta alam semesta? Mana ada manusia kekal? Mana ada manusia yang diam, tenanglah danau pun tenang. Hal-hal yang di sini jangan dipakai untuk membantah ini. Hal-hal yang di sini jangan dipakai untuk membantah ini. Mengerti? Kalau kurang mengerti saya kasih ilustrasi supaya mengerti, ya. Saya pendeta karena saya pendeta, kadang-kadang saya berpenampilan sebagai pendeta. Pakai toga, jubah pendeta itu hitam dari sini sampai sini, pakai kolar yang ada putih di sini atau pakai stola yang ada di sini. Orang lihat saya, wah, pendeta. Pendeta Esra. Tapi saya juga hobi main bola pimpong. Waktu saya main bola pimpong tidak pakai toga. Tidak pakai stola. Tapi saya pakai pakaian olahraga, sepatu olahraga, bawa bed. Maka di situ saya berpenampilan seperti atlet pimpong. Waktu saudara ketemu saya pakai baju olahraga, sepatu olahraga, bawa bed. Apakah saudara anggap saya bukan pendeta? Uh, pakai baju olahraga, ini pasti bukan pendeta. Karena pakai baju olahraga, ini pasti bukan pendeta karena bawa bola pimpong. Ini pasti bukan pendeta karena bawa bed, begitu? Tidak. Sepatu, baju, bed, dan lain itu membuktikan saya pemain pimpong. Tapi jangan dipakai untuk menyangkal saya pendeta. Tapi kalau ketemu saya pakai toga, stola, kolar, jangan bilang ini pasti bukan pemain pimpong. Kenapa? Mana ada pemain pimpong pakai stola? Mana ada pemain pimpong pakai toga? Ini pasti bukan pemain pimpong. Oh tidak bisa, karena jubah dan lain-lain itu menunjukkan saya pendeta. Jangan bilang ini bukan pemain pimpong. Jadi hal-hal yang menunjukkan saya pendeta hanya untuk menjadi bukti bahwa saya pendeta, bukan menjadi bukti saya bukan pemain pimpong. Tapi hal-hal yang menunjukkan saya main pimpong itu menjadi bukti bahwa saya pemain pimpong, bukan bukti bahwa saya bukan pendeta. Kalau begitu kesimpulannya saya ini pendeta sekaligus pemain pimpong kadang-kadang berpenampilan sebagai pendeta, tapi tetap main pimpong. Kadang-kadang berpenampilan sebagai pemain pimpong, tapi pendeta juga. Nah, Yesus itu Allah dan manusia. Kadang-kadang dia menunjukkan ciri-ciri manusia. Sikap tindakan sebagai manusia. Tapi jangan bilang dia bukan Allah. Karena dia Allah juga. Tapi kalau sikap-sikap tindakan-tindakan menunjukkan dia Allah, jangan bilang ini bukan manusia. Karena dia manusia juga. Paham? Kalau tidak paham juga, saya tidak punya apa-apa lagi. Bikin saudara paham. ya. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh banyak orang non-Kristen. Ini yang tidak dimengerti juga oleh banyak orang Islam. Itulah sebabnya mereka baca Alkitab. Uh, Yesus kok mati? Mana ada Tuhan kok mati? Yesus kok lapar? Mana ada Tuhan lapar? Yesus kok lahir? Mana ada Tuhan lahir? itu salah. Kenapa? Karena mereka melakukan kekeliruan seperti ini. Menjadikan hal-hal yang menunjukkan manusia untuk membantah kealahan. Itu zaman sekarang. Zaman dulu ada banyak orang yang menunjukkan kealahan Yesus untuk membantah bahwa Yesus manusia. Jadi sepanjang sejarah memang ada orang-orang yang hanya menekankan manusia bantah Allahnya. Ada yang menekankan Allahnya bantah manusia. Tapi kalau kita setia kepada Alkitab, dua-dua dibicarakan oleh kitab suci, maka kita harus menerima kedua-duanya. Dengan pengertian semacam ini, kita bisa jawab banyak pertanyaan dari orang-orang non-Kristen. Coba. Jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana Tuhan dilahirkan? Jawabnya bagaimana? Tuhan tidak perlu dilahirkan. Yang dilahirkan itu adalah kemanusiaannya. Titik. Jika Yesus Tuhan, mengapa dia tidak tahu hari kiamat? Matius 24 ayat 36 tentang hari itu tidak seorang pun tahu. Malaikat pun tidak. Anak pun tidak. Hanya bapa. Kenapa Yesus tidak tahu? Gampang. Di situ dia lagi berbicara sebagai manusia. Kalau waktu membuktikan Yesus Allah sudah saya tunjukkan dia maha tahu. Kalau Yesus Allah kenapa bisa tidur? Sebagai Allah dia tidak tidur. Sebagai manusia tidur dia sebagai Allah, kenapa berdua, kalau dia Allah kenapa berdoa? Gampang. Kalau dia berdoa menunjukkan bahwa dia manusia. Kalau dia Allah, dia bilang, "Mintalah kepadaku." Stefanus waktu mau mati, dia berdoa serahkan roh dia bilang apa? "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Doanya pada Tuhan Yesus. Jadi kalau sebagai Allah dia menjadi alamat doa. Tapi sebagai manusia dia berdoa juga kepada bapaknya. Ini karena uniknya Yesus. Satu pribadi, dalam satu pribadi itu ada hakikat Allahnya, ada hakikat manusia. Manusia model seperti ini hanya ada satu dalam sejarah, yaitu Yesus. Tidak ada yang lain. Sebelum dia tidak pernah ada model begini. Setelah dia tidak pernah ada model begini. Maka Yesus itu satu-satunya pribadi yang unik dalam sejarah. Tidak ada duanya. Oke. Okay. Ada pertanyaan? Ya Pak, satu dari sini, Pak. Ya. Tadi sempat Bapak singgung tadi di ayat ya uh, Yesaya 9 ayat 5. Ya. Di sini berbunyi sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, Pak, uh, kalau ini benar itu nubuatan tentang kedatangan Yesus? Mengapa di situ justru menggunakan kata telah dan bukan akan? Iya Yesaya itu kan 750 tahun sebelum Yesus. Mestinya kalau Yesaya menubuatkan Yesus akan lahir, dia mestinya bilang seorang anak akan dilahirkan. Ya, tapi ayat itu bukan bilang akan seorang anak telah dilahirkan. Kalau telah dilahirkan mestinya sudah lahir pada zaman Yesaya. Nah, di sini kita perlu paham satu hal, ya, bahwa di dalam memahami Alkitab, kita tidak boleh memahami Alkitab dengan pikiran kita di sini dan kini. Kita mesti berpikir ikut pemikiran orang pada zaman dulu. Seaneh apapun pikiran mereka, itu memang kebiasaan mereka. Orang Sulawesi, Manado atau Sulawesi yang lain, kalau mereka menyebut diri sendiri, itu bukan saya, tapi kita. Kita perumah di Manado. Saya waktu dengar pertama heran. Kok kita perumah, rumah, rumah kita di Manado? Yang ngomongkan lu, satu orang. Kenapa bilang kita? Bilang saya, bilang aku, jangan kita. Tapi mau diprotes bagaimana? Itulah budaya mereka. Kalau menyebut, ya kita. Lu mau apa? Itu memang budaya mereka. Ngerti? Saya sampai di mana? Sulawesi yang lain. Ada yang semua omongan ada mie nya, makan mie, sudah pergi mie, tidur mie, Kok mie mie terus ini bagaimana? Ya, makan mie tidak, saya nasi goreng, nasi goreng mie, oh, tidak nasi goreng saya tidak pakai mie, oh, jadi bingung, kenapa? Lo itu budaya mereka, mau protes bagaimanapun itu budaya mereka tidak bisa kita ganggu gugat, ganggu gugat. Saya orang Kupang kalau orang kupang itu tidak yang Jawa bilang enggak kita bilang sonde ya saya tidak tahu kita kami bilang saya itu beta saya tidak tahu beta sonde tahu tapi kenapa sonde sonde itu karena dulu orang Belanda lama di sana maka kata Belanda sonde itu yang dipakai Sonder itu tidak, itu bahasa Belanda, tapi entah bagaimana, orang Kupang buang airnya sehingga tinggal sonde. Beta sonde tahu, tapi dalam ungkapan hari-hari, "ih, -hari, eh, yang d ini dibuang sehingga beta itu menjadi b saja, yang lain dibuang eta, buang lalu de buang." Maka beta sonde menjadi beson. Beson tahu? Ini. Belakangan anak muda buang setnya. Jadi mereka bilang beon tahu. Lah, ini makin pendek. Lama-lama N hilang tinggal O. Saudara mau protes. Silahkan terserah saudara. Tapi itulah kebiasaan kami. Itu budaya kami. Biasa kami omong. Makanya bagian sana ada tempat-tempat lagi tidak bilang beta tapi saya saya disingkat sa pergi disingkat pi jadi saya pergi makan sapi makan sapi makan sapi makan makan sapi ya. nah itu budaya nah waktu memahami pemikiran Alkitab ingat Alkitab turun untuk orang Ibrani maka harus mengerti pemikiran orang Ibrani kalau orang Ibrani mengucapkan sesuatu yang baru akan terjadi nanti tapi itu pasti tak mungkin tak jadi, pasti jadi. Maka mestinya bentuk future akan mereka menyebutnya memakai bentuk lampau atau present seolah-olah itu sudah terjadi saking pastinya. Maka anak yang akan dilahirkan tuh baru 750 tahun kemudian. Tapi karena anak itu tak mungkin tak lahir, pasti lahir, tidak mungkin nubuat itu meleset saking pastinya. Saya sebagai orang Ibrani membicarakannya seorang anak telah lahir bagi kita seolah-olah sudah lahir itu kebudayaan pola pikir mereka seperti itu ya kita ini hitung hari mulai jam berapa rubah tanggal pukul 00 kan kita 00 baru ganti tanggal jam 12 malam baru ganti tanggal tanggal 5 jadi tanggal 6 kalau orang Yahudi tidak begitu. Ganti tanggalnya jam 6 sore. Ya. Kok kenapa begitu? Ya karena di kitab kejadian bukan bilang Tuhan menciptakan pada hari pertama. Jadilah pagi, jadilah petang. Tidak. Jadilah petang, jadilah pagi. Jadi petang dulu baru pagi. Maka jangan bikin hari pagi baru sore. Sore baru pagi. Nah, itu pikiran mereka. Jadi kita mau hitung pukul 00 terserah. Tapi mereka hitung jam 6 sore. Lu mau protes? Tak usah protes. Itu kebiasaan mereka. Ya kan? Bahasa-bahasa, istilah-istilah Nah, karena itulah Maka, biarpun Dalam pemikiran mereka Yesus belum lahir, tapi pasti lahir Tidak mungkin tidak lahir Maka Yesaya 750 tahun sebelumnya Menggunakan istilah Past Seorang anak telah lahir Ya, jelas ya? Baik Pemirsa yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua sangat-sangat diberkati dengan penjelasan dari yang hambanya sampaikan pada saat ini, di mana ada banyak bukti yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia. Mengapa dia menjadi manusia? Karena dia menebus kita, manusia berdosa, dan sebagai pengantara untuk bisa datang kepada Allah Bapa. Dan yang menarik lagi, kalau Anda simak, dia adalah manusia yang merasakan juga apa yang kita rasakan. Jadi, kalau ada di antara pemirsa yang berkata bahwa hari ini aku sakit. Percayalah bahwa bukan Anda satu-satunya yang pernah merasakan sakit, tetapi Yesus juga tahu seperti apa yang namanya sakit. Kalau Anda mungkin hari ini kesepian, Yesus juga pernah merasakan bahwa seperti kesepian itu tidak nyaman adanya, dan Yesus juga bisa menjadi teladan bagi kita: bagaimana Dia adalah pribadi yang kuat, pribadi yang mampu mengampuni, pribadi yang mampu mengasihi, dan masih banyak lagi. Dan apalagi yang bisa kita pelajari dari pribadi Yesus ini? Tetap bersama-sama dengan kami di program acara ini, karena episode-episode selanjutnya kita masih membahas tentang pribadi Yesus Kristus, Tuhan. Jangan lupa, terus sampaikan komentar, saran, dan juga pertanyaan Anda melalui SMS di nomor yang tertera di layar kaca. Kami akan terus berupaya untuk menjawab setiap apa yang Anda sampaikan. Sekian dulu kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada episode yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap dalam program acara Kutau yang kupercaya.